Selamat datang di pertama kedua Om Channel. Hari ini saya di Astra Motor di Jakarta mau membahas soal Honda EDV 150. Menjawab pertanyaan pemirsa, Mas, ukuran master rim Honda EDV 150 bagaimana? Kita cek dulu ini Honda EDV apa. Oke, ini CBS ya atau combi brake. Dan untuk Honda EDV 150 CBS, kan ini master rimnya depan tuh 2 piston tambah 1. Yang 1 itu untuk CBS-nya, yang 2 untuk rem depannya. Kita lihat untuk master rem-nya ini ukuran berapa. Nah, ini master rem depan Honda EDV 150. Tak terangin dulu ya. Nah. Seperti ini. Di sini ada tulisannya setengah, tapi enggak kelihatan ya. Di situ ada tulisannya Nissin setengah. Nissin itu merek ini, master rim aksialnya ini setengah, alias setengah inci atau 12,7 mm. Jadi sudah jelas kan untuk rim depan ini ukurannya berapa, master rimnya 12,7 mm. Lanjut untuk master rim belakang. Nah, ini master rim belakang ini ukurannya berapa, kita cek Nissin juga. Tuh, mereknya Nissin ya. Dengan ukuran setengah juga, tapi kecil ya setengah ini. Tulisannya kecil jadi enggak begitu kelihatan. Setengah inci atau 12,7 mm. Lumayan toh, 12,7 depan belakang. Depan 12,7, belakang 12,7. Jadi ini yang depan ini malah bisa untuk upgrade NMAX ya. NMAX kan 11. Misalkan mau upgrade 2 piston kalibernya, pengen master rim yang lebih besar, bisa pakai Nissin Honda PCX, karena NMAX juga pakai Nissin juga master rimnya. Oke, itu aja mengenai Honda EDV 150. Semoga bermanfaat terkait rim. Untuk master rimnya ini gede banget loh yang belakang, segede gambreng nih. Mantap loh.